Sebelum itu, saya masuk dulu pengertian haji. Apa itu haji? Dalam syariat, haji ini adalah al-qasdu. Bermaksud. Bermaksud apa? Bermaksud mendatangi Ka'bah untuk tujuan ibadah pada waktu yang ditentukan syariat. Jadi haji itu bermaksud mendatangi Ka'bah untuk tujuan ibadah di waktu yang disuruh oleh syariat dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan syariat. Itu haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur di tengah hujan yang turun kita bisa nikmat di dalam masjid, tidak kehujanan, tidak dalam keadaan kedinginan, tapi dalam keadaan nyaman setelah ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Mudah-mudahan waktu yang berjalan dalam hidup kita, waktu yang terisi dengan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dipanggil Allah untuk menunaikan haji, dimudahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan zakat dan berbagai amal saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Kita lanjut ya. Baik, malam ini kita lanjut kajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang dalam pekan sebelumnya sudah selesai sampai kitab Az-Zakah. Malam ini kita lanjut kitabul hajj, penjelasan tentang hakam hukum berbagai perkara penjelasan haji dan umrah. Maka yang punya kitab silakan dibuka yang terjemah seperti ini halaman 70. Yang buku seperti ini halaman 70. Kitabul hajj, penjelasan tentang haji dan umrah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a: al-islam wal bulugh wal 'aqlu wal hurriyyatu wa wujudul zadi wal rahilati wa takhliyatut tariqi wa imkanul masiri wa arkanul haji arba'ah: al-ihram ma'an niyyah wal wukufu bi 'arafata wat tawafu bil baiti was sa'yu baina safa wal marwa wa arkanul 'umrati thalatha: al-ihram wat tawaf was sa'yu wal halqu aw at-taqsiru fi ahadil qawlaini. Saya cukupkan sampai di situ. Kita membahas tentang haji. Maka sebelum kita bahas, saya ingin memberikan gambaran umum kepada kita. Dalam syariat kita ini ada nama ibadah salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan banyak lagi. Bila kita tengok aspek apa pada diri kita,
pada masing-masing ibadah ini yang berfungsi, yang bekerja. Kalau sholat ini fisik kita yang berbuat. Kita sholat, taharah, wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, lalu kita kerjakan sholat dari takbir sampai salam. Itu yang bekerja fisik kita, badan kita. Puasa, ini badan juga. Karena menahan, tak makan, tak minum. Zakat, ini badan kita tak kerja, harta kita. Maka kalau ada orang, dia tak kemana-mana, dia titipkan zakat kepada kawan dia, keluarga dia, atau amil datang ke rumah, hartanya pergi, dia tak ngapa-ngapain. Terlaksana ibadah namanya zakat. Tapi haji, bisa haji di Masjid Raya An-Nur. Bisa, lapangan apa namanya batalion ini? Baterai P. Bisa haji di situ. Berkumpul kita di lapangan, pakai pakaian ihram, kita laksanakan ritual haji. Bisa di situ? Tidak. Ini pelaksanaannya mesti di Makkah, di tanah haram, di Arafah, Muzdalifah, Mina. Tidak bisa tempat lain. Maka ibadah ini adalah ibadah, kalau kita dari Pekanbaru berangkat ke sana, itu fisik mesti kuat. Perjalanan jauh. Andaikan pesawat langsung terbang Pekanbaru Jeddah, mungkinlah 10 jam baru sampai. Mungkin lebih dari itu. Sebab rata-rata pesawat tak ada yang berangkat langsung Pekanbaru. Batam, Jeddah. Atau kemarin ada pesawat Lion Air yang terbaru itu, yang Grand Max 8 atau apa itu, yang hilang di ketika perjalanan ke Singapura itu, di Tanjung Pinang. Itu singgah di Trivandrum, India, baru lanjut Madinah. Fisik. Naik pesawat bisa pakai kertas. Mesti pakai uang. Pakaian ihram, beli. Sewa hotel, uang. Naik kendaraan selama di situ, uang. Maka ibadah haji ini ibadah yang menggabungkan fisik dan harta. Oleh karena itu, kata ulama, kalau dibanding-bandingkan ibadah ini, yang paling hebat, yang paling dahsyat, paling afdal itu ibadah haji. Sebab gabung fisik, gabung harta. Maka orang kalau dia berangkat haji, seakan ketika haji itu dia menunaikan sholat, dia menunaikan puasa, dia menunaikan zakat, dia menunaikan i'tikaf, dia juga berjihad, dan banyak ibadah yang lain dalam satu perjalanan. Sebab banyak perjuangan, banyak pengorbanan, banyak yang dikeluarkan, baru bisa haji ini tertunaikan. Maka ini karakter ibadah dalam agama kita. Haji ini berat. Sehingga abang-abang, sahabat-sahabat, adik-adik, kalau bisa haji ini berangkat usia muda lebih baik lagi. Karena semua perjalanannya fisik. Pekanbaru, kalaulah mendaftar tahun ini, menunggu 24 tahun. Saya sekarang 37. Mendaftar saya sekarang, berangkat usia saya nanti saat 61 tahun. Untung sudah dua kali saya pergi haji. Cuma karena istri saya belum berangkat haji, baru umroh, saya temani. Daftar saya 2016. Kapan estimasi berangkat? 2033. Ini kalau seandainya lancar perputaran kuota. Ini kan 2 tahun tak berangkat kan? Anggaplah 2 tahun tak berangkat, diundur 2 tahun. 2035 berangkat. Umur 37 sekarang. Nah, masih lah. Belum 50 kan? Coba bayangkan. Dah 50 Pak ya? Tapi masih kuat kan Pak? Kayak Pak Irza kan masih 50-an kan? Cuma, coba bayangkan.
Usia sekarang sudah 45. Nunggu 24. Usia berapa berangkat nanti? Saran saya, kalau ada abang-abang, ada adik-adik, tamat SD dia, bapak yang punya uang, segera daftarkan dia ambil kuota dulu. Hutangkan dia dulu. Atau abang-abang daripada nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil kuota haji dari sekarang. Pinjam uang 25 juta, ambil kuota, agar nanti, sekarang usia 25, tambah 24, 49, dah berangkat. Soal nanti Ustaz, saya hidup tidak 24 tahun akan datang, tidak urusan kita. Tapi kalau Allah tanya di akhirat, engkau disuruh haji, pergi engkau haji atau tidak? Ya Allah, saya sudah daftar, tapi saya mati. Tidak berkehendak engkau aku melaksanakan haji. Lepas jawaban. Coba nanti. Ketika kita meninggal, tidak berangkat haji, ditanya Allah, engkau sudah haji belum? Belum ya Allah. Kenapa? Kuota lama betul di Pekanbaru. Allah tanya, engkau sudah daftar atau belum? Belum ya Allah. Kita tak pernah usahakan untuk siap taklif. Paham ya? Dan kalau usia muda berangkat, perjalanan yang semuanya fisik itu nikmat dilalui. Kuat badan kita, disupport oleh badan. Tapi kalau misalnya nikmat haji, semuanya dirasakan nikmat, cuma badan enggak support. Hanya dapat cerita. Orang bercerita nikmat haji, nikmat berzikir, nikmat i'tikaf, nikmat tawaf, sebentar-sebentar tawaf sunat, kita cuma dapat cerita. Tak bisa merasakan langsung. Tak dapat berbagai benefit ketika di sana semua amal itu berlipat ganda nilainya. Saya ingin gambarkan Bapak Ibu, amal-amal kita ini Allah buat istimewa karena kelebihan dua hal. Satu, aspek waktu. Kelebihan karena waktu. Contoh, solat Bapak Ibu di bulan Ramadan, sedekah Bapak Ibu di bulan Ramadan, sama sedekahnya dengan bulan Rajab, tapi beda pahala. Maka kata Nabi, afdalu sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik, sedekah di bulan Ramadan. Dari segi tempat, berapa rakaat salat maghrib tadi? 3. Di Makkah, 3 juga. Tapi yang 3 ini nilainya 100 ribu kali lipat. Maka saat berada di Makkah, berada di tempat-tempat yang dimuliakan, nilainya lebih besar di tempat lain meskipun ibadahnya sama. Kan sayang kalau kita enggak kuat ibadah banyak-banyak di situ. Kalau fisiknya enggak kuat. Apalagi kalau sempat dapat di waktu istimewa, tempat istimewa. Luar biasa ibadah bisa dibuat di situ. Maka di awal saya ingin sampaikan, kalau bisa berangkat usia masih agak muda, fisik masih agak kuat, usahakanlah. InsyaAllah akan menikmati di situ. InsyaAllah bersyukur berangkat di usia muda. Kalau tak percaya, tanya Pak Imam. Pak Imam, usia berapa berangkat haji dulu Pak Imam? Belum lagi? Tapi dah putih saya dapat peci. Pak Haji Gani, itu berapa dulu Pak? Berangkat haji? 32. Oh, kuat itu. Pak Haji, Pak Iza? 41. Nah, masih muda-muda berangkat. Bapak usia berapa Pak? 45, masih muda-muda. Kalau sekarang kira-kira apa? Pak Mul? 37, seusia saya sekarang. Rasanya masih kuat kalau sekarang. Diajak lari pun tawaf dan sa'i itu kuat. Tapi coba nanti usia-usia 60-70. Dikit-dikit diajak tawaf. Ustaz, ini sudah berapa hitungannya Ustaz? Ustaz, masih lama lagi Ustaz. Kepada pembimbing minta berhenti terus. Maka tempatnya istimewa, setiap ibadah yang kita buat beda nilai pahala dibanding tempat yang lain. Perlu Bapak Ibu ketahui, menurut para ulama hadis,
ini tak sekedar solat nilainya 100,000 kali lipat, tapi semua amal soleh yang kita buat pahalanya 100,000 kali lipat kalau dikerjakan di tanah haram ini. Makanya besar pun dana keluar ke Makkah itu kecil kalau dibanding istimewanya ibadah di tempat itu. Sehingga saya sarankan, selagi sehat bisa ke sana, usahakan di saat muda bisa berangkat. Sekarang jemaah umroh sudah mulai berangkat. Mudah-mudahan tahun ini haji bisa normal. Sebab yang umroh sudah berangkat. Saya tidak tahu kalau pengelolaannya tak normal, sehingga bapak ibu tak jadi berangkat. Yang jelas biaya sudah bayar kan? Nah, tinggal kita percayakan pada pengelola. Semoga mereka amanah. Amin. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam haji ini ibadah masuk kepada rukun. Dia bukan ibadah biasa, rukun. Makna rukun Islam, dia menentukan orang itu Islam atau tidak. Kalau ada orang mengingkari ibadah haji, dia kafir. Bukan tak mau ibadah haji maksudnya, mengingkari ibadah haji, kafir. Tapi kalau tak mau haji, cuma tak mengingkari, fasik. Maka dalam hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Disebutkan haji satu di antara rukun Islam yang lima. Jadi rukun Islam, maka selagi bisa usahakan. Soal kita sanggup melaksanakan sesuai dengan yang biasa atau tidak, bukan urusan kita. Jangan-jangan bapak ibu tahun ini mendaftar, kemungkinan berangkat 25 tahun ke depan, tahun besok Allah panggil. Siapa bisa kira? Yang jelas kan kita minta dulu, kita usaha dulu bisa haji. Kan banyak orang tidak pernah dia duga, tahun ini pengen naik haji, rindu betul pengen haji, Allah panggil haji tahun itu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau mau, si fulan berangkat haji tahun ini, berangkat. Tadi saya menghalang. Ustaz, di mana visa dia? Dia diundang kerajaan Saudi Arabia. Yang ngasih visa Saudi Arabia. Berangkat. Maka usahakan dari sekarang niat baik pergi haji. Sudah itu, dalam Islam termasuk haji ini ibadah yang paling afdal. Maka ada sahabat tanya, ayul a'mali afdal Rasul, apa ibadah yang terbaik pahalanya? Kata Rasul, al-imanu billahi wa rasulih, iman pada Allah dan Rasul. Summa madha? Ditanya lagi, setelah itu apa Rasul? Al-jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah, mati di situ. Yang ketiga, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Nabi sebutkan itu. Sekarang bisa jihad? Tidak tahu kalau berangkat ke Ukraina pula. Tapi yang jelas kita belum ada dan belum bisa melaksanakan syariat jihad sekarang ini. Iman sudah? Sudah. Yang kedua, belum bisa. Maka setelah iman yang terbaik, haji. Maka bapak ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain, man hajjah, siapa saja berangkat haji, lam yarfuth, wa lam yafsuk. Ketika haji dia tak merusak pahala haji dengan kata-kata yang tak baik, dengan perbuatan yang tak pantas, dengan berbagai hal yang merusak haji, raja'ah, dia balik dari haji itu, kayauma waladathu ummuh, seperti saat dilahirkan ibunya. Orang lahir ada mbak dosa? Tidak ada yang buat dosa. Meskipun anak dari hasil perbuatan orang tua berzina, dia tak pernah buat dosa. Yang berdosa siapa? Orang tua dia. Bayi lahir itu semuanya bersih. Tidak ada yang buat dosa. Orang balik haji, dia pulang satu di antara dua. Pulang kepada Allah, haji mabrur masuk surga. Pulang ke rumah dia seperti bayi baru lahir. Mau pulang ke mana? Keduanya baik. Makanya orang yang haji banyak yang dia korbankan, badan dia korbankan, waktu dia korbankan, harta dia korbankan, perasaan dia korbankan, berbagai hal dia korbankan, balasannya satu di antara dua. Silakan mau pulang ke mana? Siapa nama? Kalau ditanya mau pulang ke mana sekarang?
Eh? Kalau saya ditanya pulang ke rumah istri sekarang, saya tak bisa rumah ke pulang ke rumah orang. Oke? Okay? Pulang ke surga atau pulang ke rumah dalam keadaan bersih, bersih dari dosa. Tak ada pernah rugi orang haji ini. Hanya saja kalau haji dirusak sendiri, maka pulang tak bawa apa-apa. Jadi, paham ya? Haji tak pernah merugikan kita, tapi menguntungkan kita. Baik. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ada istilah haji dan umrah. Kira-kira apa beda haji dan umrah? Apa beda haji dan umrah? Gimana Pak Haji? Haji di bulan haji, umrah di bulan umrah. Di bulan yang lain. Kapan saja. Selain itu, haji ada wukuf, kalau umrah tidak ada. Baik. Sebelum itu, saya masuk dulu pengertian haji. Apa itu haji? Dalam syariat, haji ini adalah al-qasdu, bermaksud. Bermaksud apa? Bermaksud mendatangi Ka'bah untuk tujuan ibadah pada waktu yang ditentukan syariat. Jadi haji itu bermaksud mendatangi Ka'bah untuk tujuan ibadah di waktu yang disuruh oleh syariat dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan syariat. Itu haji. Maka haji dan umrah ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama dari segi waktu. Dalam Al-Quran disebutkan kalau haji itu al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji tidak bisa berangkat kapan kita mau, Pak. Mesti di bulan yang disyariatkan kita berihram untuk haji. Berangkat di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di luar itu kalau berangkat ke Makkah, niat melaksanakan haji, pakai ihram, ini otomatis jadi umrah. Tapi berangkat bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dengan pakaian ihram, haji kita dianggap sebagai haji, apakah nanti ifrad atau kiran, atau tamattu', sesuai niat kita. Nanti kita bahas masing-masing itu. Yang kedua, dari segi pekerjaannya, kalau umrah, tawaf, pertama miqat, ihram, miqat sekaligus. Kedua tawaf, tiga sa'i, empat tahallul, selesai. Tapi haji, niat, sekaligus ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah. Kalau tambah nanti wajib haji, ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumrah di Mina. Beda pekerjaan. Yang ketiga, hukum. Haji sepakat ulama hukumnya wajib, bahkan rukun Islam. Tapi umrah, ulama tak sepakat hukumnya wajib atau tidak. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya wajib. Bagi siapa? Orang yang mampu menunaikan. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Makanya kalau Bapak Ibu kadang mendengar istilah umrah wajib, dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib melaksanakan umrah. Kenapa wajib? Dalam Al-Qur'an wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Al-Qur'an sempurnakan haji dan umrah. Berarti haji sempurnakan, dia wajib, harus sempurnakan. Umrah dan penghubungnya dan. Dalam bahasa Arab kalau keduanya dihubungkan oleh waw ataf lil jam'i, hukumnya sama antara yang pertama dan yang kedua yang disebutkan dalam satu hukum yang sama. Maka Bapak Ibu, kalau hukum haji sepakat wajib, bahkan rukun Islam. Tapi umrah beda hukum ulama dalam menghukumi apakah dia wajib atau dia sunnah. Paham? Ini tiga perbedaan. Sehingga haji dan umrah bisa kita bedakan.
Dan perlu diingat, umroh tidak pernah menggantikan haji. Tapi perjalanan haji bisa sekalian untuk umroh. Kita kalau haji, Pak, bisa sekalian umroh, Pak. Tapi umroh nggak bisa sekalian haji. Paham ya? Oke. Di haji umroh. Kemudian, wajibnya haji ini bagaimana? Dari segi tenggat waktu pelaksanaan. Kata para ulama, haji itu alat tarakhi. Alat tarakhi ini bahasa kita, kewajiban yang memiliki jeda. Apa maksud jeda itu? Dia saat kita mampu tak harus berangkat waktu itu langsung. Tapi seumur hidup, yang penting masih hidup, pergi haji kita. Boleh. Anggap saya mampu tahun ini berangkat haji. Saya punya uang. Berbagai hal yang menjadi syarat rukun haji terpenuhi oleh saya. Enggak saya tunaikan tahun ini. Berangkat saya 10 tahun akan datang. Itu boleh, Pak. Beda dengan sholat. Sudah azan, mesti sholat. Setelah itu, keluar waktu sholat, enggak bisa lagi kita sholat. Tapi haji, umroh, ibadah yang bersifat tarakhi. Apa artinya? Punya jeda, punya tempo. Boleh dikerjakan, diundur selama masih hidup. Cuma kan tidak menjamin. Esok masih hidup atau tidak? Tahun depan masih hidup atau tidak? 10 tahun akan datang hidup atau tidak? Maka kalau sudah daftar usia muda, mau mati kita kapanpun, kita tidak tahu. Yang jelas sudah usaha dulu. Tapi kalau sempat, sudah mampu, tak pernah daftar. Mati 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, 2 tahun akan datang. Kita tak bisa jawab di hadapan Allah. Maka sekali lagi, yang muda-muda sebaiknya segera daftarkan. Mamul si Ali dan abang siapa? Nah, kalau tak ada lagi uang keluar yang lain, rumah kan sudah kan, mobil sudah kan, daftarkan keduanya haji lagi. Ya Pak, anak-anak kita, karena kan syaratnya mesti tamat SD baru boleh daftar. Sebelum tamat SD enggak boleh daftarkan. Jadi anak kita kalau sudah tamat SD, daftarkan. Maka bapak-bapak yang uangnya tak lagi, mohon maaf, tak ada lagi untuk kebutuhan pokok yang mendesak, yang tak seimbang antara keluar dan masuk kita, sudah masuknya banyak dibanding keluarnya, alirkanlah ke sini lebih baik. Menolong anak kita. Mau utang-utang dulu lah. Tapi yang penting, anak kita kalau dia didaftarkan muda, mudah-mudahan saat dia berangkat nanti, dia lebih menikmati dibanding dia tua baru berangkat. Nah, saran saya begitu. Jadi, haji ini kewajibannya alat tarakhi. Apa makna alat tarakhi? Yang penting seumur hidup dikerjakan sekali. Meskipun sanggup sekarang tak langsung, boleh, tak berdosa kita. Sudah itu, haji ini sekali dalam seumur hidup. Dia tak kewajiban setiap tahun. Pernah sahabat nanya, Rasul, ini haji ini setiap tahun atau tidak? Hampir marah Rasul. Merah muka beliau. Kenapa? Kalau diiyakan Rasul, wajib setiap tahun, berat kita. Anggaplah semua kita mampu pakai uang, Pak. Tapi Saudi sakit kepala ngatur kita, Pak. 3 juta aja satu orang pergi haji, itu dah butuh mereka tenaga musiman yang banyak dari luar Saudi. Makanya di musim haji itu, mereka mendatangkan tenaga musiman dari luar dan menjual visa lil ummal. Ummal itu bahasa awaknya untuk buruh. Buruh datang dari luar. Sekarang TKI banyak di situ. Orang-orang negara lain banyak yang sudah di situ. Visa ini jatahnya ada tiap tahun. Maka kerja orang travel, dijualnya visa buruh tadi, untuk orang itu berangkat, daftar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting visa bisa diurus, dia berangkat tahun itu juga. Visa buruh dijualnya. Makanya kalau ada nanti Bapak Ibu, dijanjikan, tahun ini berangkat, langsung berangkat, dijualnya 150 juta. Kemungkinan Bapak Ibu dijual visa buruh tadi itu. Saya visa itu 3 macam, tidak salah saya. 1, haji reguler. Termasuk haji reguler itu ONH plus di dalamnya. Yang kedua, jatahnya itu adalah undangan langsung kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah, melalui kedutaan dia. Maka kadang-kadang setiap tahun itu ada orang berangkat dengan keadaan kategori tertentu yang mereka buat kategorinya. Yang ketiga, ummal, para buruh.
Jadi undangan reguler, kemudian buruh. Karena tenaga musliman perlu di situ. Kan otomatis untuk sopir kan banyak di musim itu. Setiap hari enggak bisa sebanyak itu. Tapi di sekitar 40 hari, katakan 2 bulan, orang sangat banyak membludak di kota Makkah dan Madinah. Butuh tenaga sopir yang banyak. Butuh tenaga berbagai pekerjaan di hotel, tempat penyewaan, di mana saja tempat, butuh orang lebih banyak. Jadi kalau pernah dengar, tahun ini berangkat, tahun ini daftar, kata dia kan, itu kemungkinan visa buruh itu dijual pada bapak ibu. Itu visanya real, benar. Nah, cuma kalau orang yang nguruskannya itu macam-macam, masalahnya di orang itu. Bukan di visanya. Visanya ada, insya Allah. Baik, jadi wajib cuma sekali seumur hidup. Gimana Ustaz, kalau saya berangkat tiap tahun, tidak ada masalah. Saya lagi bisa berangkat. Ustaz, lebih baik mana? Uang itu digunakan sedekah atau haji tiap tahun? Tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Ini beda kebaikan, ini beda kebaikan. Ada orang bagi dia perlu dia haji tiap tahun. Ada orang dia perlu banyak sedekah. Sehingga jangan nanti dicaci maki orang. Ah, bapak itu haji tiap tahun tapi sedekah jarang. Tidak perlu begitu kan? Kita ukur diri kita saja. Kita amal apa yang kita buat? Jangan-jangan orang yang haji tiap tahun itu sedekahnya lebih banyak pada haji dia tiap tahun itu. Cuma kita tidak tahu. Haji nampak dia berangkat. Dia dengan prosesi berangkatnya. Ada nomor kloter. Ada berbagai hal-hal yang membuat dia itu terumumkan secara luas. Sedekah kan tak diumumkan. Jangan tiap hari dia sedekah 1 juta. Setahun 365. Keluar haji berapa? Paling 100 juta dia keluar. Banyak mana sedekah daripada haji dia? Kita sering menilai orang itu dengan diri kita. Kita pelit, orang dianggap pelit juga. Nah, maka jangan mudah mengukur orang dengan diri kita. Zalim kita. Kenapa? Kita yang bermasalah, orang kita hukumi dengan diri kita. Baik, lanjut. Sekali seumur hidup wajib. Jadi pesan saya, kalau ada orang rajin haji umroh, tak usah iri. Tapi irilah bagaimana saya bisa seperti dia, bisa pula amal soleh yang lain yang bisa dia buat. Jangan iri aja. Kita banyak begitu, Pak. Sehingga kadang-kadang sensi. Ah, Pak Haji itu. Mentang-mentang lah uang banyak dia. Berangkat terus haji umroh. Fakir miskin tak diperhatikan dia. Dia tak tahu. Banyak fakir miskin di rumah dia yang dia sekolahkan. Yang dia hidupi, diangkat jadi anak, dan seterusnya. Poinnya, sekali seumur hidup. Baik. Ibadah haji ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ibadah yang sangat tua. Apa makna sangat tua? Di dalam Fathul Mu'in, bahkan disebutkan, haji itu sudah dilaksanakan sejak Nabi Adam. Tapi yang paling kuat pendapat mengatakan, haji itu sejak Nabi Ibrahim. Ala kulli hal, kita tidak perlu bantah keduanya. Karena bisa saja, dulu sudah ada haji, tapi tak sama caranya dengan Nabi Ibrahim. Bagi Allah ngasih syariat kan, bisa saja haji ini sudah ada dulu, disyariatkan juga untuk Nabi setelahnya. Maka, kalau kita lihat sejarah tentang Ka'bah kapan dibangun, itu banyak versi. Ada di antara versinya, sebelum Nabi Adam, Ka'bah sudah dibangun. Ada versinya, ketika Nabi Ibrahim baru dibangun. Kita tak perlu memasalahkan itu, tapi informasi yang penting, ibadah ini bukan saja ibadah untuk umat Nabi Muhammad. Umat dahulu juga sudah haji. Sama dengan sholat. Umat dahulu sudah sholat. Nabi Ismail suruh sholat. Nabi Isa disuruh sholat. Sama dengan puasa. Bahkan puasa itu ayatnya, kama kutiba alal ladzi namin qablikum. Disebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini ibadah sangat tua. Sehingga jangan menganggap Allah ini menyusahkan kita saja. Kenapa umat dulu tak dikasih ibadah macam ini? Jangan dianggap begitu. Dulu dikasih juga ibadah sama dengan kita, mungkin tata cara di kita beda dengan mereka yang dahulu. Paham sampai di sini? Yeah. Jadi ibadah yang sudah sangat tua. Baik, kita masuk kepada hakam hukum dan berapa ketentuan yang ada di buku kita. Pertama, sebelum saya masuk, sebenarnya tadi kan hujan lampu mati kan, sudah terpaksa duduk di masjid kan, mending niatkan betul untuk belajar, dapat pahala.
Kalau sudah terpaksa, tidak bisa ngapa-ngapain, dalam masjid tak niatkan pahala untuk belajar, rugi juga. Orang dapat pahala, kita tak dapat apa-apa. Jangan-jangan kita dapat dosa. Kenapa? Orang bisa fokus belajar, kita sibuk bicara, kemudian terganggu orang lain. Apalagi menggibah orang yang ada di majlis ini. Jadi saran saya, ya, mujur terpaksa kan, dapat ilmu tanpa kita niatkan kan. Maka sering-seringlah terpaksa untuk bisa belajar. Ujung-ujungnya, berpikir untuk belajar. Ternyata banyak yang tak tahu dibanding yang tahu kan? Saya lanjutkan. Syarat wajib haji, maknanya siapa orang yang dituntut agama wajib melaksanakan haji? Satu, Islam. Seluruh orang Islam wajib haji. Berarti semua kita ini mau besar, mau kecil, laki-laki, perempuan, sehat, tak sehat, wajib. Tapi untung syariat itu sayang dengan kita, diperkecil. Ada orang spesifik, orang Islamnya dipersempit sedikit. Siapa? Yang baligh. Sehingga kalau sudah baligh, wajib haji. Bagaimana kalau saya punya anak kecil, saya gendong dia tawaf dan segala macam, berangkat bersama saya, dia enggak wajib haji, tapi dia dapat pahala haji. Dia enggak wajib, tapi dia dapat pahala haji. Sudah itu yang ketiga, al-aqlu. Berakal. Maka dalam agama kita akal ini sangat dijaga Bapak Ibu. Tak boleh kita minum minuman yang menyebabkan teler. Kalau sudah teler, sudah tak tahu lagi benar dan salah, tak tahu lagi satu, dua dan tiga, kita tak terkendali yang kita buat. Sementara ibadah itu kita perlu merenungi, menghayati, fokus kepada tujuan ibadah kita. Maka perlu berakal. Yang keempat, merdeka. Apa makna merdeka? Dia bukan budak. Karena kalau budak, kewajiban dia adalah tunduk taat mengurus kerja tuan dia. Itu lebih wajib bagi dia dibanding pekerjaan yang lain. Maka kalau dia pergi, pekerjaan tuannya tak bisa dilaksanakan. Maka budak tak wajib haji bagi dia. Yang kelima, wa wujudu zat, ada bekal. Kenapa perlu bekal ini? Seperti yang saya sampaikan, perjalanan jauh pak, butuh fisik semua pak. Kita mesti mabit di Muzdalifah, di Mina, mesti wukuf di Arafah. Kalau enggak punya uang untuk beli makan, enggak punya uang untuk beli pakaian ihram, enggak punya uang untuk menyewa tempat tinggal di situ, kita menyusahkan orang. Bayangkan kalau 3 juta orang datang ke situ, setiap orang pergi menyusahkan. Siapa yang menyelesaikan 3 juta itu? Makanya, kalau ada orang berangkat, dia tawakal penuh, biarlah nanti bagaimana Allah ngaturnya. Juga boleh, sah haji dia. Cuma, kalau akan menyusahkan, lebih baik tak menyusahkan dibanding menyusahkan. Maka pastikan betul, ada bekal. Oleh karena itu, haji itu kalimat di ujungnya, liman istata'a ilaihi sabila, siapa orang yang mampu menunaikan haji, dia punya kemampuan. Yang tak mampu tak wajib, tak dituntut. Kemudian warahilah, punya kendaraan atau bahasa sekarang aman dalam perjalanan. Kita tidak dalam keadaan perang berkecamuk, di dalam musibah, di dalam keadaan di embargo, atau kita tak diperbolehkan masuk karena kemarin ada virus atau berbagai sebab yang lain bisa masuk ke sana. Ada kendaraan yang bisa mengantarkan kita. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan perjalanan. Kalau ada perjalanan aman, tapi kita tak sanggup, juga tak berangkat. Mampu melakukan perjalanan, tapi perjalanan tak aman, tak juga bisa berangkat. Keduanya mesti. Bekal, perjalanan aman, mampu melakukan perjalanan itu. Ini yang tiga, ini yang khusus bagi orang haji ini. Yang empat ini, banyak ibadah dengan syarat yang empat ini. Salat, puasa, tapi tiga ini khusus kalau melaksanakan haji. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau tak cukup bekal, dia tak disuruh melaksanakan haji.
Lalu bagaimana Ustaz? Dia berhutang untuk berangkat haji, sah haji dia. Kalau sempat hutang dia itu dengan akad riba, dia berdosa gara-gara hutang dia dan hajinya tetap sah. Karena dua ibadah berbeda. Makanya ditanya Imam Syafi'i tentang orang berwudu. Dia wudu itu dengan air yang ghasab. Ghasab itu ngambil air orang tanpa izin orang, punya orang. Misalnya kayak orang di Arab itu kan enggak punya sungai yang banyak atau tempat aliran air yang banyak. Dia ambil air, dia tampung, ditaruh di dalam baskom, ditaruh di dalam galon, taruh depan rumah. Begitu kita akan sholat, enggak ketemu air, ambilnya air orang tadi. Mengambil tadi dosa, tapi wudhu kita sah, sholat kita sah. Paham? Pekerjaan kita tadi haram, tapi wudhunya sah. Kenapa? Memenuhi rukun dan syarat berwudhu. Waktu isya, saya serahat dulu. Jadi tujuh ini, orang kalau penuh oleh dia, wajib dia melaksanakan haji. Dituntut syariat melaksanakan haji. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul Hasan Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini tiga ini diperhitungkan betul, sanggup berangkat. Dan tak perlu dipaksakan saya sanggup dengan berhutang atau dengan berbagai hal yang sifatnya memaksakan diri sanggup, sama dengan kita berkurban. Ustaz, gimana kalau ada orang hutang untuk beli kambing lalu dia kurban? Sah kurban dia. Cuma dia memaksakan diri sebagai orang yang bisa berkurban, tapi syariat tak menyuruh dia sampai berhutang. Kalau dia berhutang gimana? Boleh. Sah kurban dia. Atau ibadah-ibadah yang lain. Dia tak dituntut syariat untuk melaksanakan karena belum memenuhi kriteria. Tapi ketika dia usahakan, dia diperkenankan dan sah ibadah dia. Baik. Saya lanjut dengan diskusi tanya-jawab. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang masuk kepada wa arkanul haji arba'ah. Rukun haji ada empat. Silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Silakan Mbak. Baik. Saya mampu haji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Pak, kita sholat haji di Masjid Haram yang terpaling baik. Untuk haji, kemudian kalau kita umroh, kita haji mungkin tidak waktu yang berapa kali. Sama, kalau kurang di kira-kira paling bisa. Kemudian yang kedua, Ustaz, itu ada cerita bahwa pahala lagi nih. Pahala orang yang cuma 40 kali cuma non-stop tidak pergi itu pahala yang sebenarnya baik. Jadi kalau ada orang pergi haji, pergi umrah, sholat di Masjidil Haram, itu sama pahala dia. Musim enggak pengaruh, dia tempat. Tempatnya sama. Sama-sama di tempat yang dimuliakan. Sehingga di musim haji, di musim umrah pahalanya sama. Bedanya kalau tidak di situ lagi. Contoh kita sholatnya sudah di Jakarta. Sholatnya sudah di Abu Dhabi. Sholatnya sudah di Pekanbaru, baru beda pahala. Tapi selama di sana, meskipun Ramadan, meskipun haji, meskipun umrah, sama. Tapi kalau Ramadan, waktu afdal, tempat afdal, gabung keduanya. Makanya banyak orang berduyun-duyun umrah di bulan Ramadan. Kalau hadis Nabi itu, orang yang umrah di bulan Ramadan, kata Nabi, kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku pahalanya. Makanya, Bapak Ibu jangan heran kalau Ramadan itu, banyak orang dia tak apa-apa, tak umroh di bulan yang lain, tapi dia bisa berangkat di Ramadan. Begitu, Pak. Sudah itu, pahala apa tadi? 40 hari dengan berjamaah. Sebelum itu saya sebut, saya hari Selasa kemarin. Senin. Sebentar. Senin saya berjumpa dengan Tuan Guru Zikmal Fuad. Beliau mursyid pertama atau paling utama di Besilam. Pernah dengar Besilam ya? Di Langkat, Sumatera Utara. Datang ke sini, silaturahim dengan UAS, saya ikut. Saya tanya ke beliau, Tuan Guru, kata orang tasawuf itu orang berbuat khurafat bid'ah. Berbuat berbagai bertentangan dengan syariat.
Kata beliau, itu tak benar Ustaz. Orang suluk Ustaz, saya contohkan suluk kata dia. Dia langsung menjawab. Orang suluk itu kata beliau, dia suluk 40 hari, suluk 10 hari, suluk 30 hari. Anggap 40 hari. Kalau solat orang 40 hari yang suluk itu Ustaz, setiap kali solat mesti di awal waktu berjamaah di masjid. Dan itu pasti Ustaz. Kenapa? Ada piket yang perhatikan mereka. Artinya setiap orang suluk itu diingatkan, siap-siap untuk solat lagi, untuk solat akan masuk. Dan mereka solat di awal waktu di masjid berjamaah. Kita yang merasa ahlus sunnah ni Pak, solat begitu enggak setiap waktu, setiap lima waktu. Itu satu. Yang kedua, kalau mereka selama suluk tak pernah aurat terbuka di kamar mandi atau di luar, itu dijaga. Yang ketiga, mereka setelah selesai solat itu kerjanya berzikir saja. Minimal menyebut nama Allah 5,000. Paling banyak sehari itu 11,000. Ada nak kita yang berzikir macam itu? Maka kata dia, orang mengamalkan tasawuf itu Ustaz, tengok dari satu amalan dia suluk, itu adalah orang yang paling mengamalkan sunnah dibanding kelompok yang lain. Itu Pak. Maka dalam hadis Nabi, orang kalau sudah 40 hari solat berjamaah, takbiratul ihram bersama imam, dia akan terhindar dari penyakit munafik. Tapi kalau sama dengan haji dan umrah, wallahu a'lam. Tidak temu kita hadis yang sahih tentang itu. Ini kan soal pahala, reward. Beda pendapat, dalam masalah itu tak ada masalah, Pak. Yang penting, hakam hukum mesti hadis yang sahih. Tapi tentang pahala, boleh hadis da'if jadi sandaran. Dia motivasi saja. Supaya kita lebih rajin beramal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dia terjaga solat di awal waktu, biasanya terjaga dengan komitmen-komitmen yang lain. Baik akhlak dia, disiplin dia, tepat janji dia dalam hidup dia. Ya kira begitu, Pak. Jadi soal pahala ini beda-beda, Bapak dapat hadis, terima ajalah. Yang penting Bapak berusaha solat lima waktu di awal waktu berjamaah. Itu soal rewardnya saja. Ada lagi? Silakan, Bang. Bagaimana? Saya misalnya tulis nama saya Haji Al-Nof gitu. Menyematkan haji itu. Sebenarnya tak ada masalah. Yang masalah itu kan nanti kan riya atau tidak. Riyanya menyebabkan dia hapus pahala dari ibadah yang dia buat. Maka soal riya dan tidak ini di hati orang. Kita tak bisa hukum. Jangan-jangan orang yang sering tulis nama itu paling ikhlas di haji. Orang yang tak pernah tulis namanya dengan haji, sikit-sikit cerita, saya sudah 3 kali haji ini. Jadi tak bisa kita ukur dengan ditulis ketika namanya di awal itu dengan H atau HJ. Tidak. Boleh ditulis? Boleh. Tidak ada masalah. Cuma kan di kita kadang-kadang ada fungsinya kenapa dituliskan haji dan hajjah itu. Terutama bagi orang yang munafik. Masa orang percaya, orang belum pernah haji, belum pernah umroh, ngajarkan cara haji. Orang tidak tahu rasanya haji dan umroh tapi ngajarkan orang lain. Dia pembimbing, dia instruktur, tapi enggak pernah melaksanakan apa yang dia instrukturkan. Bapak Ibu percaya enggak? Instruktur renang tapi enggak pandai renang. Disuruh kita teori ini dulu macam, Pak, coba contohkan Paknya. Kamu aja lah kata dia. Jangan-jangan ketika dia masuk, dia pula yang kita tolong. Kira-kira begitu. Jadi, boleh hukum ditulis haji atau tidak. Soal niat, soal dia ingin apa, itu di hati dia. Jangan dihukum dalam hati, karena kita tak tahu apa dalam hati. Maka orang Melayu mengatakan, dalam laut dapat ditakar, tapi dalam hati tak bisa dikira. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Dah masuk waktu iqamat, insyaAllah kita sambung pekan akan datang. Yang sudah ngaji, sambung lagi pekan akan datang, tanggung. Tentang haji saja selesaikan. Sudah itu baru libur lagi ngaji. Kan dah dapat sikit kan? Belum dapat atur-atur yang lain kan? Nanti jangan-jangan sikit dapat, yang lain tak dapat, salah dalam haji nanti. Macam-macam cara hajinya nanti. Datang lagi pekan depan, kita selesaikan bab haji ini. Selesai bab haji, libur lagi atau cari pengajian yang lain. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.